Saya habis dari bengkel si Mama. Saya lihat, saya periksa satu sepeda belum dikerjain, Pak RT. Lu dari bengkel? Dari bengkel. Lantas? Belum selesai, Pak RT, si Mamanya. Dan lu ngapain? Wah, nggak tompel nggak lu? Contoh tuh contoh. Bisa gitu dia sekongkol emang berdua. Dia kerja sama Pak RT. Kalau saya begini Pak RT. Udah rapi? Ya mungkin bulan-bulan ini rapi. Sepeda Nori. Baru giat kerjanya. Salah Pak RT. Yes, udah. Bukannya saya Peda bilangin ya, itu baru nanyain. Makanya saya taat, tabah, pada peraturan. Udah. Jadi, mengenai... Udah, Pak RT. Sudah selesai. Ini buat tulis, Pak. Enggak ini, Pak. Belum kelar, Pak. Pak Lurah. Sepeda belum kelar. Benar, Pak. Berapa hari harus sudahnya? Benar, Pak. Ini kerjaan enggak beres. Malah yang nyuruh, Pak. Iya, urusan ambil sepeda aja dioper ke sana, orang sini. Ini yang mana yang benar? Ini maling terjang nggak sih? Ini Pak RT, makanya jangan suka. Ini kan kalau keadaannya begini masa hansil sampai tiga nambah sepeda satu aja nggak selesai. Pak, saya mati banget itu. Coba kasih peringatannya begini. Maksud saya begini Pak, ya sepeda itu rasa saya gak kelar 2-3 hari lagi. Mendingan beli yang baru aja Pak. Ya kalau memang dari tadinya gak sanggup ya beli yang baru gak jadi masalah. Kerjanya nggak benar semua. Bukan. Ini seharusnya kita berpikir dong. Bukan soal begitu Pak. Hansip ini tiga kecil-kecil banget. Ini masalah itunya juga. Kepalanya doang coplok plang. Ini dia juga kan malu. Dia rasa malu juga sebab dia perintah dia. Nah kalau namanya begini dia mau nggak mau di sarung tinju. Saya udah usaha. Kemarin udah saya datangin lagi Paura, tapi memang belum dikerjain sama Mamat. Belum dikerjain lagi, lu takut lawan si Mamat? Apa nyuruh si Mamat gak mau? Ya, apa tambah sepeda di situ doang? Maaf, lu. Udah, Pak RT. Nah, itu pegangin, Pak. Gue ingat-ingat kayak jadi kayak kemidi, ya. Ya, maksud saya tunggu dah Pak RT sehari-hari lagi. Ini Pak RT tuh. Mak.
malu tuh. Ada yang diomongin ya. Dibang sepeda begini pakai. Nanti mau didandanin. Kalau mau sewot juga saya. Hah, mau marah juga saya. Oh, kawin secara gelap-gelapan. Ini urusan yang mana ya? Siapa yang kawin? Kawin sama siapa? Kawin sama siapa? Mesem-mesem lu tonggar. Si Mamat gondron dari kemarin. Si Mamat tadi lagi nambel di sini. Terus tanyain anak lu. Tibang sepeda satu. Sampai berempat datangnya kemari. Hah? Dia 10 orang, kalau saya kagak salah saya enggak takut. Lawan, Mak. Apa kira saya takut? Datangnya kemari bukan mengenai persoal sepeda. Lah, betul lagi liwat maling mengajak mampir. Timpalin si Mali, ladenin si Mali, layanin, makan tuh si Mali. Yakin mulutnya lemes amat ya? Apaan, Mak? Tuh dia dulu yang enggak, Mak. Kan ini si Mali mantu saya. Emang, kenapa? Ini mau kawin lagi sama si Eti. Ah, nih aki-aki, dibubuk si Eti bahannya nih. Enak aja, mau kawin sama si Mali. Ngomong sih, sebenernya cuma tak aja. Ngomong lu orang, lu salahin. Kamu lagi sewot aja. Saya bukan berani, Pak RT. Bukan berani saya. Coba pikirin aja, di bawah sepeda. Anak saya disiram. Lu gak nyanyi. Ngomelin juga. Nangis di sini. Nangis di depan gua, mau kesian. Nih. Lu gak bisa nyelakin dong. Ini gimana nih? Ini si Mamatnya kemana nih? Mamatnya si Mamatnya gak tahu. Tadi di sini lagi duduk sama beban. Sama siapa? Kelihatannya sih kayaknya ngomong mau sinirin kedengarannya. Sinirin bujang pamir. Iya. Itu mah tadi ngomong. Gak tau. Pel, tadi ngomong gue makan banyolan bawa Mali sama Eti gitu. Yang gak tau dia mau mendalam. Aduh. Jadi mengenai soal ini sini Nirin bawa si Mamat. Sekarang begini, saya ngatur. Sekarang lu sama mertua gue berangkat. Cari si Mamat di mana adanya, suruh pulang. Gue yang nyuruh. Cepetan. Oh, dia berangkat gua. Gua juga berangkat, gua juga enggak enak, Li. Gua juga berangkat, gua juga seolah-olah jadi ganggu gua menurut. Yailah. Saya mah saya kagak tahu kagaknya anak saya, cucu saya. Semua tahu adanya di mana adanya. Suruh pulang kalau ketemu. Ayo. Kita lihat. Si Mamat. Saya cari deh. Di rumah Pak Amir. Pak Amir. Dulu mau enggak gua atur nih? Bagaimana urusannya? Ngaturan gua. Bagaimana? Ini aturan gue mesti turutin nih. Bagaimana urusannya? Ini supaya beres semua. Lu tetap mati, mertua lu. Wah, Pak RT. Kenapa? Nih, si Mamat pergi nonton sama sendirin. Nonton apaan? Nonton. Dangdut. Kata Pak Amir, habis gajian, terus si Nirin pergi. Nonton. Ajak si Mamat nonton dangdut. Mamat, si Mamat, pengalaman Mamat. Nonton dangdut. Mamat nonton dangdut sendirin. Itu dia ngomong. Iya, dia ngilangin. Mau apa dia? Di rumah Pak Amir nggak ada. Abis gajian Nirin berangkat nonton dangdut. Si Mamatnya? Nonton! Wah, ilah. Kalau bukan Pak Ansir, Pak RT nyusulin cucu saya, nggak bakalnya ketemu. Yuk, kita nyusulin berdua. Kita lihat Mamat di mana adanya. Lah ini? Lah gitu mah ongkong gua aja. Lah gue ini kalingan. Lah gue ini kalingan kamera ini. Hidup ini adalah keseimbangan. Ikan hiu sebesar rumah pun tak dapat hidup tanpa air. Pejabat yang paling berkuasa kadang-kadang lumpuh tanpa bantuan rakyatnya yang paling kecil. Tidak ada di dunia ini yang benar-benar berkuasa dan bisa hidup sendirian, kecuali Allah.